Yo guys, salam Depo nggak pernah withdraw. Balik lagi bersama Ani dan Krim ya guys ya. Wow. Kali ini Ani cukup tertarik untuk membahas koin es krim ini ya guys ya, yang satu keluarga dengan bag dan lain sebagainya ya guys ya. Langsung kita ganti aja ke time frame 1 minggu. Nah, kita lihat di sini ya guys ya. Bisa dilihat di sini si krim ini harganya itu bisa dibilang terus merosot ya guys ya, sama seperti koin-koin alt lainnya ya guys ya. Secara track line-nya itu kayak gini sih si krim ini ya guys ya, benar-benar terlihat mengenaskan gitu, dengan all time high-nya di area sekitaran $380 ya guys ya. Kalau dia bisa kembali ke ATH lamanya sih GG sih guys, itu hitungannya hampir naikannya hampir sekitaran 1000%. Wow. Kok 1000%? Iya benar, 1000% guys. Ngeri lah pokoknya ya kan. Ini benar-benar cukup menarik dan dinanti-nanti guys. Ya sudah agak lama si krim ini tidak menunjukkan pergerakan farm ya guys ya. Kalau kata Ana sih buat modalan tipis-tipis sih mantep banget sih kalau ini si krim ini harusnya ya guys ya. Nah, ini waduh diklik nggak bisa lagi, kita mengalami sedikit kendala lagi guys ya, diklik nggak bisa ini guys. Terus Ani mau mantau gimana ini. BTW sebenarnya area support daripada si krim ini itu ada di sekitaran sini nih guys, ada di $22 ya guys ya. Ini untuk support terkuatnya si krim, dan sekarang benar-benar anjlok dan hampir bisa menembusnya guys ya. Dan yang paling mengerikan lagi guys, kalau support di area $22 ini kejebol, area berikutnya menuju ke angka $7. Wow, harganya benar-benar jomplang ya guys ya. Makanya ini tertarik buat bahas si krim ini, harusnya sih harusnya ya bakalan ngefarm meskipun tipis-tipis ya guys ya. Mungkin untuk area terdekat farm-farman daripada si krim ini itu bisa nanti di area sekitaran $55 sampai $100 ya guys ya. Ini adalah untuk area terdekat farm daripada si krim ini ya guys ya, sebelum melanjutkan kenaikannya yang lebih fantastis yang Ani bilang tadi bisa sampai 1000% ya guys ya. Wow. Dan untuk target price daripada si krim ini sendiri bisa nanti di area sekitaran $38, $40, $43, $45, $49, $52, dan pit stop kita di area sekitaran $55 ya guys ya. Bisa misal masih terjadi uptrend atau bullish ya guys ya, juga menunggu konfirmasi daripada Bitcoin yang harus kembali normal juga ya guys ya, agar bisa kembali melanjutkan kenaikannya. Mungkin nanti area terjauhnya bisa nyampe $100 ya guys ya. Potensinya sih bisa, kita bisa terbang sampai sekitaran 200% lebih ya guys ya. Wow, ya lumayan lah ya, daripada lumayan waduh. Oke nih guys, segitu aja price prediction mengenai krim ya guys ya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, oke, tidak ada ajakan untuk membeli, semua keputusan ada di NT, mau beli atau enggak, not financial advisor. Salam nyangkut terus.